Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man sara wala. Okey. Kita sambung hadis yang ke-228 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala Ama inna nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam qad qala Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bi akharin. Umar radhiyallahu anhu berkata, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalian, Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya dengan kitab ini iaitu Al-Quran, Allah telah meninggikan darjat beberapa kaum dan merendahkan beberapa kaum yang lain. Okey. Jadi dalam hadis ini Allah Subhanahu Wa Taala cerita mengenai ilmu yang berada dalam Al-Quran. Okey. Tuan-tuan sekalian, ada dua orang nabi yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dua benda. Satu, ilmu yang syumul menyeluruh, yang keduanya memberi memori syurga. Okey. Satu Nabi Adam AS, satu lagi Nabi kita Muhammad SAW. Nabi ada dua-dua benda ni. Nah, Nabi Adam ada dua benda ni. Jadi ketika Nabi Adam AS diturunkan ke muka bumi, kan Allah sebut wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan Adam nama-nama semuanya. Okey. Dan ada memori syurga. Kita hari ini kalau ada ilmu dan ada satu memori, kita akan cuba nak buat di tempat itu. Contoh, katakan ibu-ibu, kakak, ayah-ayah biasa pergi ke negara Arab, kan? Kita ada memory orang Arab duduk dengan kursi dia yang bawah tu, kan? Kadang-kadang mungkin kita nak buat kat rumah kita sebab memory itu ada, kan? Kita pergi Europe, kita tengok dekorasi orang Eropah macam mana, kita balik kita nak buat macam kat tempat kita sebab memory itu ada. Jadi Nabi Adam AS ketika diturunkan ke muka bumi, dia ada dua benda ni. Pertama, dia ada ilmu. Yang kedua, dia ada memori syurga. Sebab itu Nabi Adam sebagai khalifah, dia cuba bangunkan muka bumi ni, kan? Daripada masa ke masa, kemudian disambung dengan Nabi Adam Idris, kan? Kemudian Nabi Nuh AS. Daripada Nabi Adam AS sampai Nabi Nuh AS, kurang lebih 1600 tahun. Jadi ketika 1600 tahun, umat Nabi Nuh ketika itu memang maju sangat dah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Nabi Nuh AS adalah satu orang nabi yang digolongkan dalam ulul azmi. Ulul azmi ni maknanya orang yang sangat susah, dia punya usaha dan dia mempunyai azam yang kuat. Ulul azmi yang lain, dia lawan tokoh. Contoh, Nabi Musa lawan Fir'aun, Nabi Ibrahim lawan Namrud, kan? Nabi Isa lawan Herod the Great. Nabi kita Muhammad ada nama-nama Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi siapa lawan Nabi Nuh AS? Satu kaum, tak ada satu tokoh, satu kaum. Mana kaum tu semua engkar dan mungkar sebab terlalu maju dah waktu tu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala reset balik teknologi dan ilmu yang ada pada manusia, reset balik, datang banjir besar yang tinggal 80 orang je. Kan, reset balik. Sebab tu tuan-tuan silan, daripada Nabi Adam sampai Nabi Nuh 1600 tahun. Okey. Nabi kita Muhammad SAW diturunkan dengan ilmu, kemudian ada memori syurga. Sebab tu hadis-hadis Nabi kita tengok, banyak hadis-hadis Nabi yang menjangkau dia punya pemikiran dan juga menjangkau sains. Kan? Sebab Nabi ada benda tu. Dan bagaimana Nabi itu membentuk 23 tahun saja dapat membentuk satu ummah yang boleh menumbangkan Rom dan Parsi. Memang hebatlah. Dan seluruh sains yang berada di muka bumi ini bermula daripada saintis Islam. Saintis Islam itu tak dapat dinafikan oleh orang Barat pun. Dia sambung kajian. Tapi apa yang berlaku sekarang ini adalah daripada saintis Islam yang based adalah Quran ataupun hadis. Okey. Kita dengan Nabi beza berapa tahun? 1400 tahun kan? Kita tengok berapa maju kita 1400 tahun. Tapi kalau kita fikir berapa maju umat zaman Nabi Nuh, kita kena tunggu 200 tahun lagi lah baru kita boleh bayangkan betapa maju dia. Sampai waktu tu orang tak perlukan Tuhan, orang mengaku Tuhan dan sebagainya.
Dan sekarang pun dengan kemajuan macam ini, banyak orang yang dah tak perlukan Tuhan, orang dah mengaku Tuhan dan sebagainya, ingkar. Dan sampai umat Nabi Nuh tu di macam soalnya manusia tu di reset balik. Okey. Jadi daripada umat Nabi Nuh alaihi salam, maksudnya okey, 1600 tahun kurang lebih lepas daripada umat Nabi Nuh alaihi salam, kita manusia tak tahu sejarah kita. Sejarah kita ni hilang, tak ada catatan. Ada balik catatan, iaitu zaman Firaun Khufu. Firaun Khufu tu 2400 tahun sebelum Masihi. Dia tulis dekat dia punya piramid tu perkataan-perkataan, catatan orang terdahulu yang dia pernah tahu. Sebab tu kalau kita tengok maknanya dalam piramid, dia ada catatan mengenai kapal terbang. Kejap lagi cuba Google aeroplane inside pyramid. Kapal terbang lah, bot lah, dengan senjata lah dan sebagainya. Yang macam kita ni dah ada dah. Cuba perhati. Dia 2400 tahun piramid Khufu tu, dia Firaun Khufu tu tulis. Firaun Khufu tu dia bukan Firaun zaman Nabi Musa . Firaun zaman Nabi Musa 1400 tahun sebelum Masihi. Dia beza 1000 tahun. Khufu ni yang bangunkan piramid kat Mesir itu 1000 tahun sebelum Nabi Musa. Sebelum Firaun Ramses II tu 1000 tahun sebelum tu. Kan? Jadi maknanya zaman Khufu tu ditulis ada catatan mengenai sejarah umat terdahulu. Jadi Quran ni menyebabkan satu orang akan jadi mulia dengan memegang Al-Quran. Kan? Daripada sudut keberkatan Quran itu sendiri, yang kedua sudut ilmu Al-Quran itu sendiri. Sebab tu ilmu Quran ni memang banyak . Makin kita kaji, makin kita baca, makin kita jumpa maknanya ilmu dalam Al-Quran. Dalam hadis yang disebut, berbanyak kaum yang telah Allah muliakan dengan kitab ini, iaitu Al-Quran, dan berbanyak kaum yang Allah telah hinakan dengan kitab ini. Bila mereka meninggalkan apa disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada kemuliaan bagi dia tu.